Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nengge Kering Channel. Hari ini kita lagi ada di depan rumah ini guys ya. Kita persiapan untuk langsir buah sawit lagi hari ini guys. Hari ini kita mau masuk ke dalam kebun lagi nih guys. Kita langsir buah sawit yang ada di dalam kebun, kita bawa ke jalan poros seperti biasanya guys. Nah, inilah suasana perumahan perkebunan sawit kita guys ya. Disinilah para karyawan perkebunan tinggal guys. Beginilah guys suasana perumahannya guys. Oke guys, ikutin terus aktivitas kita hari ini ya guys ya. Melihat bagaimana proses kita langsir buah sawit hari ini guys. Nah, ini sekarang kita udah ada di jalan perkebunan guys. Kita udah berangkat meluncur ke dalam kebun guys ya. Bagaimana langsir buah sawit kita hari ini, kita ikutin terus videonya guys ya. Cuaca hari ini cukup panas terik nih guys. Nah, ini coba lihat guys, muatan kita udah hampir penuh ini guys. Ini kita masih bersama pemuat andalan kita ini guys ya. Dua orang pemuat andalan kita ini guys yang selalu buka baju kalau panas terik begini guys. Oke guys, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya guys ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar kita lebih semangat lagi ini guys buat video untuk kalian semua guys. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar guys. Tuliskan bagaimana pendapat kalian melihat aktivitas kita di perkebunan sawit ini guys. Dan coba tuliskan juga pengalaman kalian yang pernah bekerja seperti ini guys, ataupun kalian yang sampai sekarang masih bekerja di perkebunan sawit guys. Kita lihat jalan perkebunan sawit kita ini guys, cukup becek guys ya. Genangan airnya masih terlihat nih guys. Nah, beginilah kondisi jalan perkebunan sawit kita guys. Hari ini kita loading buah sawitnya ada di beberapa titik ini guys ya. Jadi kita menuju tempat-tempat di mana buah dikumpulkan guys. Selanjutnya ketika sudah penuh ini bak mobil kita ini guys, kita angkut ke jalan poros guys ya. Nanti di sana akan kita naikkan lagi ke dalam mobil dump truck guys, yang selanjutnya nanti akan dibawa ke pabrik guys. Masih lanjut lagi loading buah sawit ini guys.
coba lihat buah sawitnya ini guys. Buah sawitnya ini lumayan babon-babon juga guys ya. Ini bak mobil kita udah hampir penuh nih guys. Beginilah pekerjaan kita sehari-hari di lapangan guys. Kita loading dan langsir buah sawit setiap hari dari dalam kebun ini guys. Jadi kita biasanya langsir ini udah agak siang guys ya, setelah pemanen sudah selesai panen guys, dan buah-buah ini sudah dikumpulkan seperti ini guys. Senang sekali kalau melihat buah sawitnya jumbo-jumbo seperti ini guys ya. Ini buah sawitnya udah hampir full di dalam bak mobil kita ini guys. Tapi ini sisa-sisa sedikit guys. Jadi kita habiskan, kita susun sampai ke atas guys ya. Akhirnya habis juga kita loading ke atas mobil ini guys ya. Sebentar lagi kita lanjut lagi jalan guys. Ikutin terus video kita hari ini guys ya. Muatan kita cukup full ini guys. Jadi kita pelan-pelan aja bawa mobilnya guys ya, karena jalanan perkebunan ini cukup ekstrim guys. Jalanannya tidak rata guys ya, agak bergelombang, jadi kita harus pelan-pelan aja guys. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video kita sampai selesai guys. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya guys ya. Bye bye.